Setelah menempuh perjalanan udara menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines kurang lebih 10 jam, tibalah jemaah haji KBU Multazam di Bandara Juanda International Airport Surabaya dengan selamat. Mereka langsung menuju asrama haji Sukolilo untuk pemeriksaan imigrasi dan screening kesehatan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka. 105 jemaah haji KBU Multazam telah tiba di tanah air setelah menunaikan ibadah haji di Mekah, Arab Saudi. Setelah mendarat, jemaah langsung diberangkatkan ke asrama haji Sukolilo untuk screening kesehatan berupa pengecekan suhu tubuh dan observasi terhadap jemaah di asrama haji embarkasi guna mencegah penyebaran COVID-19. Anggota jemaah yang dinyatakan sehat bisa langsung pulang ke rumah tanpa harus menjalani karantina terpusat. Alhamdulillah, seluruh jemaah KBU Multazam dalam keadaan sehat. Mereka sangat bersyukur senantiasa diberikan kelancaran dalam menjalani setiap prosesi ibadah haji di Tanah Suci. Hal tersebut tentu tidak lepas dari doa dari seluruh masyarakat Kabupaten Madiun. Dari Surabaya, Tim Liputan melaporkan.